devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up there. Him, your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna. Obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear, in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you're not stop, no time, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Bang, bang, bang. All right, then. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She stay tells up him there. Your life ain't gonna be nothing like my life. Jay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to. Don't know how I want your love. You brought me good luck.
만져봐도 감지. 너를 만나기 전까진 내 세상에 암지. 난 아무도 win on the spotlight. 너랑 한껏 win하는 남산. 너 완벽할 순 없잖아. 어두운 밤하늘 끝에 twilight. I can feel it. 너란 공간에 갇혀버렸어. You're my matrix. You don't know. Thank you.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk Anda teman-teman Mansio. Dengan tampilnya Putri Duyung dan penyelam dari Samudra Manukwan Ancol. Kan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui senyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan, nah itu dia. Halo. Oke, berang-berangnya sudah datang adik-adik. Nah itu tetap podium. Jadi aku ucapkan salam untuk Anda semuanya. Berdiri mereka, halo. Selamat siang, selamat datang. Tepuk tangan dulu ya penonton, adik-adik semuanya, Bapak Ibu. Oke, inilah dia ya Bapak Ibu adik-adik ya, namanya berang-berang. Ah, atau kucing ayu. Didampingi oleh kucing garong. Masih pagi ya, Om? Iya, kalau udah malam baru kucing garong. Iya, benar. Kalau berang-berang sama kucing ayu ini, kalau malam pasti jadi kucing garong. Karena apa? Karena kucing air itu suka mencuri ikan di kolam petambak ikan ya, Om. Nah, kalau Bapak tanya nih, adik-adik yang dari Sukabumi, benar nggak adik-adik? Nah, ya kan? Yang bersama Bang Rengki, jantan atau betina? Usah pasang. Yang jantan namanya siapa, Om? Selamat. Namanya keren, unik, selamat. Iya, kepanjangannya selamat dunia akhirat. Oke, selamat tidak sendirian ditemani oleh Ayang Beb. Namanya siapa, Om? Yanti. Ada selamat dan juga Yanti, keluarga yang harmonis ya. Oke, awal jumpa. Waduh, Bang Regi kayaknya kebingungan. Kenapa sih, Om? Podiumnya kenapa, Om? Basah. Padahal nggak hujan, Om. Wah, pasti anak Yus minta tuh, Om. Nyiram-nyiram nggak dilap, nggak dibersihin. Waduh, iya. Untuk nih Bang Franky, adik-adik cinta dengan kebersihan. Iya dong, kebersihan sebagian dari iman. Buat Bang Franky itu bersih nomor satu. Kok salah, Om? Buat Bang Franky bersih nomor dua. Emang nomor satunya apa, Om? Duit. Buang namanya kok sembarangan, Om? Gak boleh dong, banyak adik-adik. Kalau buang sampah, tunjukin yang benar. Iya, biar sekitar ya. Nih, di sini nih, Om, kalau buang sampah. Nih, tepuk tangan tuh penonton adik-adik semuanya. Luar biasa. Wah, berang-berangnya pintar, Om. Nah, tuh berang-berang aja tahu adik-adik kalau buang sampah yang benar ya. Iya, jangan sampai kalah. Malu kalau kalah sama kucing ayu. Jadi buanglah sampah pada temannya. Oh iya, gak boleh nitip sama temennya ya, Om. Iya, harus pada tempatnya. Ini mau kemana, Om? Oh, Yanti mau jalan-jalan. Waduh, iya emang sukanya Yanti jalan-jalan. Biar gak mumet, biar gak pusing. Ya. Oke, hati-hati ya Yanti. Nyalain dulu mesinnya. Ngeng. Bum, 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 bum. Hati-hati Yanti, I love you. jangan tangan dulu nanti, Bang. Mobil aku kemasin, Bang. Aduh. Oh, sudah sampai lupa-lupanya. Oh iya, kalau pergi jangan sampai lupa pulang. Nanti dicari Mega. Oh iya. Yuk naik lagi Yanti. Neng. Bum bum bum. Tepuk tangan lagi penonton adik-adik. Wow,
Jangan kasih banget beras padanya. Tidak jatuh. Oh tadi Iswadi. Kamu lanjut lagi. Akhirnya sampai tujuan dengan selamat. Oh iya benar. Iya karena Yanti jalan-jalannya mau selamat ya Put. Benar. Ayo mau kata apa? Oke, jalan-jalannya sudah. Oh, berat-beratnya naik ke atas podium. Mau siap-siap kemana pulang kampung? Ngapain dong? Wih, jadi kiper. Oh, tangkap bola. Oke deh, kalau ditangkap bolanya berhasil. Adik-adik, kasih tepuk tangan buat selamat. Ini dia. Wuk. Nggak mau kalah sama anaknya kiper terbaik timnas GSA. Oke deh, jadi kiper sudah. Nah adik-adik ya, harus diketahui nih, berat-berat itu mempunyai 4 kaki ya, bukan tangan sebutannya ya. 4 kaki, 2 kaki depan dan juga 2 kaki belakang. 2 kaki depannya itu untuk memangsa ikan, menangkap ikan. Nah kali ini 2 tangan depannya itu mau digunakan untuk bermain basketball, biar kayak Michael Tyson. Hah? Michael Jordan? Emang udah diganti, Om? Udah dari dulu. Cara mainnya gimana, Om? Ada bola nih, satu-satu, masukin! Nah, oke, okay. Kita olahraga basketball dulu yuk. Ayo selamat, ayo Yanti, masukin. Aduh, siapa yang ditinggal tuh bolanya tuh? Nah, ayo Yanti, masukin. Masukin bolanya Yanti. Masukin lagi. Tepuk tangan. Ternyata dua-duanya hebat. Wow, bolanya kekecilan dong. Waduh, terus gimana dong? Oh, bolanya diganti. Biar ada pemenangnya juga ya. Iya, karena pertandingan kalau nggak ada yang menang nggak seru ya. Nah, oke, cara mainnya masih sama, Om. Nah, ini bola, satu-satu masukin. Les. Oke, jangan berebutan. Yuk, siapa juara? Apakah selamat dan Pak Yanti? Selamat! Masukin! Selamat masuk. Ayo, tinggal Yanti. Ayo, Yanti. Jangan mau kalah sama selamat. Masukin bolanya Yanti, lompat. Keluarganya sangat hebat semuanya ya. Gak ada diraturi, gak selamat, gak Yanti, hebat semuanya. Wow, belum ada pemenangnya, Om. Oh iya, nanti siang ya udah kita cari pemenangnya final ya. Dan sekarang berang-berangnya mau pamit ya, Om. Ada temennya yang mau tampil. Yuk salam-salam terakhir buat penonton adik-adik. Dadah semuanya penonton, kami pulang dulu kan. Teman kami mau datang ya, dah. Terima kasih selamat Yanti, terima kasih Bang Renggi. Dua Bang Topik, ini mah Bang Raymond. Walaupun mirip sedikit kumisnya. Oh iya, tepuk tangan dulu ya penonton adik-adik. Oke, inilah dia Bapak Ibu adik-adik. Yang namanya singa laut, bukan anjing laut. Beda ya Om? Iya, kalau di samudra kami hanya mempunyai singa laut, belum punya anjing laut. Ya doain aja mudah-mudahan samudra bisa menambah koleksi satwa-satwanya ya. Kita kenalkan dulu yuk satu persatu. Kalau begitu bersama Bang Topik, ini singa laut yang jantan betina nih. Yang jantan namanya siapa tuh? Namanya Agus. Ada yang namanya Agus? Yang kayak Pina. Namanya siapa? Aurel. Salam dulu Om. Aku Aurel. Bikin dong Om. Cium pipi Om. Enak lagi dong. Lagi dong. Itu tinggal lagi cuman ya Om. Kalau penonton adik-adik dicium boleh Om? Ada yang mau dicium?
Adik-adik ada yang mau dicium? Wih banyak. Nah sekarang ibu-ibunya nih. Ibu-ibunya ada yang mau dicium? Boleh nanti dicium sama pelatihnya. Ini biar seimbang bu. Anaknya sama si Ngalaung, ibunya sama pelatihnya. Oh jangan rabies. Ayo di Dewa Jumpa mereka mau pemanasan dulu ya. Supaya ototnya tidak tegang, tidak kaku. Angkat aja tangannya yuk. Mau kemana lu? Jalan-jalan. Takut hitam. Ah, bosan berduaan mulu. Ada temennya nih. Siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu? Oga, rempong. Ada nih. Siapa? Adik-adik. Banyaknya lu. Ah, boleh lu. Aku mau main sama adik-adik. Bertangan. Waduh. Singa lu paling suka main sama adik-adik. Iya, adik-adik ada yang mau main sama singa laut? Ada yang mau main sama singa laut? Boleh, nanti kita main bareng ya. Sekarang singa laut main sendiri dulu aja. Oke, selamat bola, angkatnya ke belakangnya, tepuk tangan dong, belum pernah dilihat. Ini lagi yang berbeda singa laut dengan anjing laut. Singa laut berjalan menggunakan dua kaki dayungnya yang panjang. Dia nyabur. Aduh. Gimana sih guys? Gak fokus kayaknya. Hahaha. Mau dilanjut apa nih? Boleh senam lantai biar apa sih om? Itu kalau buat cowok. Kalau buat cewek? Biar langsing. Kalau di sini mirip yang mana om? Nah itu tuh nonanya yang pakai baju hitam. Oh yang nunduk. Wah yang masih bu malu. Waduh nonanya cantik. Nonanya langsing, mirip. Oh mirip singa laut. Oh apa ini? Wah langsingnya ya. Iya ya udah deh kalau gitu nih. Kamu sangka bolanya? Guling-guling dulu. Agus, gulingnya di tengah. Di tengah Agus. Aduh tapi hebat bolanya gak jatuh. Luar biasa kembali lagi ke gua dulu. Hati-hati ya Gus. Yuk penantangnya kasih tepuk siapa napa lu. Tau gak lu? Main petasan. Gak boleh. Oh gak boleh iya takut kebakaran ya lu. Kita main apa dong? Tiup trompet. Wah cocok nih. Jadi tahun baru kita main trompet aja ya om. Mau ditiup trompetnya. Oh iya, iya benar adik-adik ya singa laut ternyata memang bisa meniup trompet ya. Karena singa laut itu bernapas menggunakan paru-paru sama seperti kita. Lanjut. Apa itu? Loling jeng. Tepuk tangan lagi ada semuanya yuk Ahmad. Tahu deh. Oke. Mana dia mana dia mana dia Aurel? Naik ke atas. Langsung meluncur lagi dalam air. Biasa, aduh, abang, sini bang, duduk sakit, bang, tolongin, manja, emang gak boleh om? Oh iya, Aurel kan wanita juga ya, loh emang kenapa sama wanita om? Oh, wanita itu selalu ingin dimengerti, kalau udah dikasih hati, buat apaan? Oh iya buat beli kosmetik, skincare, biar glowing. Mau diapain itu? Oh kita pijit boleh. Umum. Itu ada yang terluka. Apa itu? Hati dan perasaannya. Aduh belum Bang Remo. Kita
Bang. Ini gara-gara tadi malam, Bang. Ngapain? Begadang. Ngapain begadang? Main FF. Kan lagi liburan. Libur telah tiba. Boleh. Iya, Bang. Ini mau diapain? Oh, mantap apa-apa. Aduh, aduh, aduh. Tarik ya, Pak. Kamu nanya. Aduh, belum apa. Nih, kaki bebe nih. Nih, buruan angkat. Beran. Buruan. Ternyata sinyalnya masuk angin, iya, daripada masuk abri nanti perang sama Israel. Ya, duduk di depan, jangan ada yang menghampiri, semuanya duduk adik-adiknya, jangan ada yang menghampiri ya, kita lihat sama-sama aja ya. Nanti kalau Agusnya sudah naik, kita lambaikan tangannya dan ucapkan hai. Woi, Agus ganteng banget. Jangan jemput gitu dong, Bu. Penonton adik-adik kasih senyum. Senyum. Hei Bu, hei, nampak melet kali, iya, senyum aja kali, iya, senyum, ih, udah aku pake tuh, iya, hei Gus, tuh baca kamera tuh, Agus mau dipoto, bergaya ya, 1, 2, 3, action, action, malu om, malu, tuh nonanya tuh, yang baju biru, genit, takut om, takut jatuh cinta. Udah Gus. Bidah. Diam aja ngerti enggak? Diam mah, bilang diam. Kirain dia diam baik ngerti. Belum, belum Om. Kenapa tuh? Dia bersuara bisik-bisik. Ngomong apa dia, Om? Pinjam dulu 100, yang 5 hari aja belum keluar mau pinjam. Kan dengerin? Bola! Wow. Siap? Siap! Siap bos! Kalau gitu kita tepuk tangan dulu yuk, benar-benar ada yang buat Agus! Halo dia Gus! Lagi pake ngambang pamungkas sesuai target! Wah! Tepuk tangan lagi dong penonton semuanya yuk buat Agus! Oke, silih berganti kali ini. Wih! Ada si siapa ini? Oh, Awel! Boleh diajak dulu kan? Oke, angkat mas bro! Orang mau diajak apa nih bro? Oh, basketball. Ayo kita mainkan ini, ada bola. Kamu sangga. Kamu sundul-sundul ke pelatih lo. Jangan lupa kamu sangga lagi. Iya! Oke! Ayo sundul lagi nih mas lagi. Diam-diam. Oke, bola-bola aja. Lagi. Oh, poli. Oh iya. Lagi. Poli lagi. Iya. Ah, lagi. Wah, cakep. Mundur lagi Bang Raymond. Terus, mundur. Hah? Gak apa-apa, sekalian dipur. Biar viral. Oh, kemarin udah. Oh iya, yuk. Iya. Dan sekarang Aurel, masukkan bolanya ke dalam kandang. Ya. Nah, buat adik-adik dari SMP 1 dan Pangkalan sama SMP 2, Majenau, kita bantu hitung 1 sampai 1000. Oh, 3 aja ya. Oke, yuk sama-sama suaranya 1 2 3. Iya. Wow, luar biasa support dari adik-adik semuanya berhasil memasukkan bolanya Aurel ke kanan lagi. Sekarang dua ekor singa lautnya mau diajak aku ya. Joget. Oh mau main tok-tok. Oh tiktok. Ini tiktok kan buat orang. Kalau buat singa laut tok-tok. Oh ya udah kasih musik ya. Emon. Hup, 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 hup
habis tepuk tangan lagi teman-teman semuanya. Eh, Agus, lo bocang apa ya? Udah habis. Lagi, aduh, omelin Pak Haji. Oh, nanti lagi ya kalau gitu ya. Kalau lagi setop bisa sampai pagi selesainya nih. Nah, ini mau kemana lagi nih? Kok apa ini? Yuk kasih hormat dulu yang sopan. Siap, hormat sinyal grup Aci. Tetap, jaga semuanya, sampai jumpa lagi. Yang terdampar, terasingkan oleh waktu. Jalan yang melintang di hadapannya tertutupi oleh sesak yang mendalam. Luka yang membayang mungkin telah lenyap, menampik dusta yang lama membekas. Semangat pagi. Pagi, pagi.
jangan kau jadikan satu kenangan yang memilukan berdiri teman. Jalan begitu panjang terbentang, jangan kau lewatkan tanpa harapan. Berdiri teman dengan harapan. Berdiri teman. Tak usah berharap lebih tuk berlari. Mungkin hari ini tak pernah kembali. Tak kembali. Berjalanlah perlahan menyelesaikan hari. Jangan jadikan, kenangan teka-teki hidup yang nyata. Jangan jadikan kenangan teruslah berjalan. For a while, once secure.
to latch myself out of your space. Far away until the distance passes its light. It's a new journey. My heart has said enough for pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me show? Bye.
bagaikan sungai yang tak punya malu, mengalir meskipun terancam surut. Lalu kakimu melangkah ke rumahku setengah melirik mencoba rayu. Apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan? Gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Sungguh lihai tanganmu menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hanggar di tengah dekat kita. Biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Bicarakan tentang seisi dunia. Perlahan mendekat, bisikan cinta membuatku terlena ke dalam pesona sukma yang begitu indah. Apa yang kau inginkan dari senyumku ya Tuhan? Oh, gemar sekali kau lukiskan bintang untukku. Menata kembali hati yang hampir mati. Kan ku letakkan hangat di tengah dekat kita. Jangan biarkan ku pulang ke rumah yang bukan engkau. Jika mampu ku menjelajah hilangi, kan ku petik pelangi untuk warnai harimu. Jangan khawatir, masih ada